Coba dulu, coba kamu naik dulu. Bismillah. Sumpah sih ini. Standarnya aku enggak bisa nginiin aja buruan. Ya udah buruan, aku pegangin. Taruh. Enggak nyampe ayang. Bismillah. Itu kan netral. Coba nyalain dulu. Ah, takut. Aku bingung. Udah. Gak usah digas. Emang ya? Oh, udah kerasa jalan, udah. Jangan. Takut bubrak aku nyampe. Cepet dong, kalinya aja gak nyampe. Kaki dia pendek banget, dia takutnya kalau misalkan berhenti tuh gimana dia, guys. Awas lo, jangan kebut-kebut. Cil, pancingin gua, Cil. Ayo cepat ayang. Nah, lu bonceng. Oke, guys, balik lagi sama gua di Crown CS anja. Ini gua lagi ada di kontrakan perawat cantik, guys. Ini kontrakan baru. Kita lama enggak konten bareng perawat cantik sini. Nah, ntar dulu. Jadi kita bakal jalan nyoret bareng perawat cantik ke. Padahal kita panas-panas ini. Kita nyoba cari kehidupan lah. Hehehe. Oh iya, mana? Kita nggak tahu apa yang bakal kita lakuin di sini nanti, guys. Tapi aku punya firasat kalau kamu hari ini bakal ngerjain aku. Kok ngerjain? Selalu kan. Ngerjain gimana? Gimana? Sebelumnya kita tuh kunci dulu kontrakan perawat cantik karena mas saya kontrakan baru. Nggak dikunci. Nih, ini udah pada main kesini deh, Parus, Emon. Itu kan tim pembantu yang membantu kita pindahan. Ya kan? Itu maksudnya loh. Ini di daerah Bekasi. Arah Bekasi mendung, guys. Tapi di daerah Hutkot agak terang sih. Tenang. Semoga saja tidak hujan. Mendung belum tentu hujan. Oke, guys, gue mundur dulu. Nanti kita sambung di jalan aja, guys, ya. Oke, guys, kita udah di jalur Lipo nih, guys. Kita langsung menuju ke arah Hutkot aja, guys. Kita bakal nyantui nyoret di sana, guys. Kita lama ya udah nggak ke arah sini main ya. Iya tahu, udah lama banget. Udah jarang ke arah Hutkot. Kemarin aja kita udah nggak Sanmori, guys, ke sana, guys. Iya. Udah berapa minggu kali kita nggak ke sana. Tapi BTW emang kamu kayaknya udah lama nggak ngajak aku jalan-jalan, guys. Iya juga sih. Iya sih. Kan kasihan kamunya capek. Makin stres, aku udah capek kerja, nggak pernah diajak healing. Kan kemarin udah healing tuh ke ini jauh. Mau lagi. Ke puncak udah dua kali rame-rame sama sendirian. Ya udah, berarti next jangan ke puncak lagi. Kemana? Kita ke Bromo seru kali ya. Hah? Kita ke Bromo. Ke Bromo? Iya ya. Ke puncak aja udah gatel-gatel. Apalagi ke Bromo yang lebih dingin. Tapi mau kayak orang-orang. Yang ada bengkak nanti pacar aku. Makanya jangan doain aku sakit mulu dong. Iya makanya, jangan alergi dingin dong. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Tapi mau. Apa kita ke Bandung aja kali yang deket? Kemana? Kita nge-camp di Bandung. Nge-camp di Bandung? Nggak ke Oyo aja? Nggak mau. Kenapa? Kita
kita ngecamp rame-rame lagi, kita ajak Tante Azria sama Om Deparut. Ya kalau mereka gak sibuk, mereka aja susah nyari waktu liburnya kayak kamu. Kalau aku yang minta nanti bisa, kalau kamunya mau. Oke guys, kita langsung menuju ke food court, bye. Oke guys, kita hampir sampai di daerah kawasan food court. Wah, mana ini lampu merahnya, nggak ada di sini. Wah, serem-serem. Oh, serem banget. Jadi kita udah lama nggak guys ya, nggak kesini sama anak-anak tim sembak juga. Karena iya, udah beberapa minggu kemarin emang kita San Mori di Bogor. Terus habis itu nggak San Mori, jadinya kan waktu itu pertama di Tangerang ya. Iya. Tangerang kita ke Bogor sama anak-anak tim sepak yang lain sebagian. Setelah itu minggu setelahnya itu kita nggak San Mori. Ya udah guys, jadi ini kita benar-benar jarang kesini. Kita nyore-nyore ya, di kita juga. Jadinya nyoret aja dulu di sinilah. Oke guys, kita masuk ke arah food court. Kita muter dulu aja kali ya. Ayo. Biar merasakan food court sore-sore. Dengan suasana ademnya food court. Oh, masih sepi guys. Ini anak-anak kerja yang orang-orang PT belum pada pulang. Bener-bener balik, jadi ya sepi. Biasanya di sini kalau sore rame banget soalnya. Kalau bentar lagi juga rame. Iya. Si Widya bakal pakai motor ini guys, bakal nyoba motor ini di sana ntar di jalur yang lurusan ya. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya? Ajarin ya. Soalnya dia katanya dulu waktu jadi jamet-jametnya begitu tuh katanya pakai motor ninja guys, anjay. Ninja dua tak dong. Dulu ninja dua tak kan nggak terlalu tinggi kan? Waktu jadi jamet dia dulu itu. Nggak tahu ninja dua tak om-omnya kali. Iya dong. Tapi beda loh, ini motor aku tuh beda tau. Bedanya? Kan kalau motor koplingan yang normal biasanya kan ke atas ya, nambahinnya ke atas tek-tek gitu. Kalau aku ke bawah kayak motor manual Supra bapak gitu kan biasanya kalau Supra kan ke bawah ya. Iya. Nah itu ke bawah dia. Jadi awalnya ke atas, ke bawah. Oh gitu. Kalau biasanya normalnya kan ke bawah terus ke atas gitu. Iya, kalau aku kebalikan. Ke atas, ke bawah. Aduh. Soalnya dia juga sebenarnya nggak nyampe guys. Iya, aku kaki, juga bingungnya gitu. Kaki dia tuh kalau misalkan naik motor gue nggak nyampe gitu. Aerok aja dia sebenarnya mah kakinya ngegantung. Jangan kan kamu ya, aku aja kadang-kadang masih agak ngejinjit gitu loh. Nggak bener-bener napak semuanya kalau turun semuanya. Kalau turun semuanya harusnya bener-bener maju kalau pakai aerok. Apalagi kamu. Aku harus berdiri di bawahnya. Iya, kayak naik sepeda itu kayak iya. Kunci itu. Oke guys, kita langsung menuju ke jalur yang lurusnya aja guys. Kita bakal di tengah-tengah. Aku takut ya. Ah, ada anak kucing. Kasian banget itu bocil sendirian, nggak ada maknya. Nggak ada maknya. Oke guys, kita udah sampai di sini guys. Pokoknya lama banget kita nggak ke arah sini ya. Iya. Ya terakhir konten kesini cuman yang waktu kemarin aku ngeprank kamu. Wah, banyak orang. Giliran banyak om-om nggak boleh. Iyalah. Tante senang. Iyalah. Aduh, gantian dong, biarkan om-om menggoda aku. Oh, kamu digoda om-om, om-om bocil begini nih. Ih, gak mau, takut. Om-om tanggung. Om-om tanggung itu lebih serem tau. Udah sini aja lah. Oke guys. Oh, deket tante-tante. Ini juga deket om-om, lebih deket om-om daripada tante-tante. Coba dulu, coba kamu naik dulu. Bismillah. Sumpah sih ini. No, dia tuh kakinya kayak gitu. Standarnya aku gak bisa nginiin, ayo buruan. Ya udah buruan, aku pegangin. Taruh. Gak nyampe ayang. Kasian aku. Kasian terlalu pendek. Sumpah ini aku terlalu tinggi guys. Ini. Diam. Nah, oh, ini. Bismillah. Itu kan netral. Coba nyalain dulu. Ntar dulu. Nah, diam dulu. Kopling. Patasin.
dicongkel, dicongkel, congkel. Gak nyampe congkelnya gitu. Nah, itu kan satu ya, udah ya? Hah? Udah satu kan? Udah. Ntar kok, jangan sampai gak bisa muter balik. Ini ke bawah-kebawah kan? Kayaknya emang gak akan bisa muter balik sih yang. Terus aku gimana dong? Kamu kejar lari aku ya. Ya. Dari sini sampai tante-tante, coba bisa gak? Aku bingung. Itunya pendek, gak usah kegedean gasnya. Ini berarti ke bawah-ke bawah. Ya udah gak usah ditambahin. Oh gak usah ditambahin, emang gak apa-apa. Ntar dulu, kakinya jangan ke situ, coba dibiasain ke bawah. Kakinya gak ke situ ya, kakinya. Sampai aku tuh. Ya kalau kayak gitu ntar gak kebiasaan di sini malah susah kamunya. Tarik koplingnya, dia awas, awas, awas. Salah, ke bawah dong harusnya. Nah, Terangin. Ya udah nyalain. Akunya takut kakinya gak nyampe, berat banget lagi. Harusnya tuh aku bisa loh. Harusnya loh. Harusnya. Nah, seramai motor. Gak sedikit ya, gini sedikit nih, diem. Nih, biar enak nih ya. Kalau enggak lepas koping pelan-pelan aja lagi juga jalan sendiri, enggak usah digas. Lumayan. Oh, udah kerasa jalan udah. Jangan jajan. Aku bawain setengah, aku bawain setengah. Jangan semua. Diinjak setengah. Ke atas setengah. Nah. Nih, harus bisa. Lalu, ada mobil. Tadi ada mobil. Ya bisa aku balapan sama cewek-cewek dede gemes tim sempak yang lainnya. Takut gubrak akunya. Coba. Dari sini aku kuncil aja. Buat jongkelnya aja gak nyampe. Ayo semangat. Kebawain setengah. Udah. Layang masih nyala nggak? Nyala. Harus bisa anjay. Lu masa nggak mau sama gua sih? Ayo bro. Kaki dia pendek banget. Gua takutnya kalau misalkan berhenti tuh gimana dia guys? Awas kalau jangan kebut-kebut. Sampai tante tante. Sampai tante tante. Aku mau bonceng bocil ini. Jangan anjay. Emang bonceng bocil beneran. Cil, boncengin gua, Cil. Awas ya. Enggak. Cil, boncengin gua ke sana, Cil. Ayo, Cil. Cepat. Boncengin gua ke sana, ayo. Cepat. Ke situ tuh. Ayo boncengin gua, ayo, Cil. Hah? Nah, iya. Ayo, Cil, buru, Cil. Itu ntar. Gua kejar dia, Cil. Cepat, ayo. Ini udah mau. Gua dibocengin bocil, guys. Buset. Cepat. Ayo. Sampingin, di sampingnya. Sampingnya mah? Enggak, aku di samping kamu. Ayo cepat, ayang. Nah, lu bonceng. Sini lu bonceng. Anjay. Balapannya nih. Jalanan. Sampai ujung. Sampai ujung berhenti ya. Ya. Tahan dulu. Seneng banget tuh bocil kamu bonceng. Kamu pelan-pelan aja. Tel. Stop nih. Stop pelan-pelan. Ngeremnya pelan-pelan. Hei, bisa dong. Nih lu gua kasih stiker karena temen lu udah ngeboncengin gua. Oh bukan temen lu, ya udah lu gua kasih juga. Lu mau nggak? Ntar dulu satu-satu, diam. Ntar gua kasih. Hah? Apanya? Nah. Itu nama lu siapa, Cil? Uli. Hah? Asmi.
Buset, keren pokoknya bocil-bocil. Nih, bertiga lu, satu-satu. Kirain lu video. Nih, satu-satu nih. Ya. Standarin bisa enggak kamu yang? Enggak, orang enggak nyampe tuh standarnya. Coba aku pegangin ayo, standarin dulu. Mana? Nah, itu benar. Enggak nyampe sekarang. Good guys. Gimana? Enggak nyampe. Sakut. Gimana kalau kamu yang standarin? Cepat. Nah, diam. Dah. Semangat anjay. Nanti kayak nah itu udah bisa, jadi kalau misalnya nanti kita ada cewek-cewek dari kampus yang lain, kita tantangin balap. Kayaknya aku harus minjem motor yang lain. Tinggi banget, gak soalnya nyampe dia, tuh ngomong gitu no, kakinya aja kayak gitu guys tuh, gak nyampe guys tuh. Sebenarnya bisa tapi takut. Ini gak ada remnya lagi. Pertama gak ada rem. Sebenarnya ada, cuma ntar gini-gini berhentinya ya. Apaan orang gak bisa, orang tadi direm pula aja gak bisa berhenti. Agak dut-dut-dut begitu. Enggak. Enggak semuanya, di belakang juga sama. Jangankan mau berdiri tegak ya, buat standarin aja kakiku gak nyampe. Gak bisa standar, cok. Udahlah, dikron. Yaudahlah, guys. Kita mau nges aja kali ya, capek. Asian untung aku. Tadi aku ada bocil, kalau nggak ada bocil kalau nggak ada aku lari ngejar aku dari ujung lah. Dari sana kesini ngapain aku coba? Iya. Oh jangan iya Cil. Kamu mau menantang adrenalin nggak? Apa? Kamu naik di belakang? Enggak mau. Enggak. Mending aku jalan dari sini ke rumah. Ya udah kamu jalan ya. Mending aku jalan kaki daripada bonceng. Kamu tidak, harus menguji tidak. Mental kamu. Tidak, kalau itu tidak. Kamu harus menguji mental kamu ya. Oke guys, kita mau lanjut minum dulu. Ini udah haus banget. Mending kasihan aku. Aku yakin aku yang bawa motor, kamu yang takut. Bener sekali. Oke, kita sambung di tempat es guys. Kalau enggak ya udahlah, kontennya ya. Ya penting udah bisa diantar kalau misalnya dari cewek-cewek bisa nantang balap. Sayangnya enggak ada ininya sih di sini ya kamera ya. Kayaknya aku harus pinjam motornya si Gandhi deh, pas di aku. Simbeng. Simbeng enggak enak kan, kemarin kita udah pernah coba, tapi enggak enak. Ya udah mungkin kita lanjut pakai motor siapa lagi, enggak tahu. Bye bye.